Kenapa bingung gitu mas mukanya? Gue lagi cari cara deh. Cari cara? Pasti Mas Seno nyari cara supaya Mbak Prima gak marah. Karena tadi pasti Mbak Prima marah sama Mas Seno. Bukan itu. Terus? Lagi cari cara buat Sally. Kok Sally sama Mbak Sally ada utang sama Mas Seno? Hehehe, ini pada ngapain sih? Bukannya kerja malah ngobrol. Ini lagi adek, kerjaannya ngegosip aja di kantor. Wah, di sini Mbak, Mas Seno tuh dari tadi ngajak ngobrol adek. Kok gue deh? Udah, dek, kerja aja mana sana. Seno, masalah yang tadi, biar gue pikirin lagi ya. Iya mbak, makasih ya mbak. Permisi. Ya. Makanya deh, jangan gosip terus. Udah, lo kan ada order. Iya, mbak. Heran. Mbak Prima. Apalagi sih? Emang ada selama ini kerjanya gak benar. Deh, please. Don't start. Oke, Jack. Oke. Ayo, Mas. Buruan, Mas. Mas mau jogging. Saya mau nembak cewek. Aja buruan deh. Nembak cewek kok begitu penampilannya? Saya kasih permen biar harimu semanis permen ini. Satu aja, Mas. Nanti penumpang lain gak kebagian. Yaudah, Mas ya. Helm oke, Jack. Ya, masih cocok jadi driver oke, Jack. Oke, Jack. Eh, nyolong helm gue ya? Enggak. Lo, Sel. Ya ampun lo, Bim. Bim siapa lo? Gue cuma pinjem doang sebentar, Bim. Ah. Ada orderan ya? Males gue. Ya ambil dong. Namanya kayak nama mantan gue. Ya elah, baper banget lo begini doang. Nih. rezeki tuh gak boleh ditolak. Pamali, tau gak? Udah gue aja yang ngambil orderannya ya. Tapi so, kalau kantor tahu gimana? Ya elah, gue cuman sebentar doang kok. Ntar gue balik lagi ke sini, percaya sama Sally ya. Ayo buka. Jaket lo, nemtek lo sini. Tapi penumpang gue jangan lo bepekin ya. Ya tergantung suasana hati gue. Kalau lo bikin gue bete, gue jutekin penumpang lo. Oke, Jack. Oke. Minta maskernya sama yang buat nutupin kepala. Oh, head cap. Astaga, mohon maaf, Bu. Saya lupa bawa. Ketinggalan di rumah. Gimana sih, Mas? Kok bisa sampai lupa? Iya Bu, mohon maaf. Namanya juga lupa. Tadi saya lagi buru-buru. Mas, yang namanya driver itu ya harus siap sedia. Yaudah deh, ayo jalan. Jalan? Jadi Ibu nggak mau naik motor saya? Mas, kok nggak ngerti sih maksud saya kita jalan sekarang pakai motor ini? Oh, saya pikir Ibu mau jalan kaki nggak mau naik motor saya. Yaudah. Ayo Bu. Oh iya, mana helmnya? Kok belum dikasih? Oh iya. Lagi banyak pikiran, maaf Bu ya. Ini helmnya Bu. Nah, silakan Bu, dipakai helmnya ya. Eh tapi ingat ya Mas ya, kalau bawa motor ini jangan ngebut. Jaga jarak sama kendaraan yang lain. Dan jangan sekali-sekali ngerem mendadak. Ingat ya Mas? Siap Bu. Oke. Ya, silakan Bu. Saya pegangin, Bu. Iya. Yuk. Gimana ya caranya ya? Yuk. Aja. Ini kakinya di sini dulu, Bu. Ya. Oh, ya.
kesehatan ya. Iya. Hmm. Ya, Bu ya. Santai, Mas. Mas, gimana caranya ya? Ya tinggal Mas bayar terus saya pergi. Duh, bukan itu maksud saya. Gimana caranya saya nembak calon pacar saya? Oh iya. Buat apaan? Terus katakan, permen ini memang manis. Tetapi lebih manis lagi kalau kamu menerima cintaku. Terus kira-kira cinta saya bakal diterima gak? Belum tentu. Oke, Jack. Oke. Loh, kok udah punya cewek ya, Mbak? Oh iya, saya lagi tukeran sama teman saya. Tapi Mbak beneran driver Oke aja nggak? Atau mau nipu saya? Enggak. Nggak mungkin saya mau nipu Mbak. Aduh, lama banget nih orang. Tahu gitu tadi gue nggak ambil orderannya. Bawel lagi. Ibu? Ayo kita jalan lagi yuk. Sekarang anterin saya ke Pasar Majestic. Mohon maaf ya Bu, Ibu sebenarnya mau kemana ya? Ya Mas, terserah saya dong Mas. Terserah saya mau kemana aja, saya kan penumpang. Iya, cuma dari tadi Ibu minta diantar ke sini, minta diantar ke situ. Mohon maaf nih Bu, Ibu dari tadi udah gak sesuai dengan rute perjalanan Ibu. Kenapa sih Mas, kok marah-marah gitu? Yaudah yuk, kita jalan yuk. Iya Bu, tapi masalahnya ya udah Bu. Pusing saya dengerin situ ngomong-ngomong terus. Hey, Bim. Hai Sel. Ada. Kelar. Nih. Ini uangnya. Beneran nih, Sel? Beneran lah, masa gue bohong. Makasih, Sel. Tau gini, tiap hari aja. Enak aja, emang gue super tembak. Nih, entek lo. Handphone. Sama jaket lo. Oke. Sip. Thank you, ya. Oke, Sel. Nih, helm lo. Uang ini gimana kalau kita bagi dua aja? Nggak usah, ini rezeki lo. Gue yang penting hari ini tuh udah ngerasain ngojek lagi. Gue kangen banget. Oke? Okay. Okay, udah gue cabut dulu ya. Sip. Kebayar ya, rasa kangen gue. Thank you banget, Bimo. Sip, tenang aja. Slow. Dah, Bimo. Itu satu ini helm satu lagi. Beneran papi kamu naik motor balap? Iya dong, papi siapa dulu? Papi Boni. Mana papi kamu kok nggak nongol-nongol sih? Tunggu aja sebentar, pasti datang kok. Jangan-jangan kamu bohong ya? Enggak, pasti papi datang kok. Boni, ayo pulang. Kamu pakai motor balap. Motor kayak gini sih, papa aku juga punya 4. Ah, bohong kamu. Ayo deh, yuk pergi yuk. Ada apa? Mana motor balapnya? Siapa suruh pamer? Itu punya Om Seno. Nanti rusak loh, ini motor Om Sino. Ya nanti papi pinjamkan lagi. Bener ya, kita pulang ajakin Boni jalan-jalan deket rumah loh. Jangan, nanti bensinnya habis, mahal. Maafin ya, pelin. Maafin.
Papi nggak pelit, papi miskin.